lebih dalam tanda kutip lebih memilih materi daripada prestasinya. Itu yang membuat terjadi friksi antara si pewaris abadi klub yaitu supporter dengan si pengelola, dan dalam hal ini, dalam konteks ini adalah pemilik klub itu. Sekali bendera dikibarkan ya pantang untuk diturunkan. Keputusan untuk memainkan Arthur di kanan itu sudah fatal loh Pak. Mengorbankan Bagus Monyang di kiri. Udah Bapak tahu itu Pak, soalnya Pak. Jangan pernah menyerah, walau dihapusi lelah. Perjalanan sebuah klub sepak bola itu selain sejarah pasti mengalami banyak masalah juga.